Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini aku bakalan buat video yang super spesial untuk kalian. Jadi I've been wanting to do this since so long, tapi aku kayak belum dapat waktu yang tepat. And I think that this is the right time for me to make this video buat kalian. Jadi di video kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian makeup apa yang aku sering pakai and one of my favorite products. Jadi aku bakalan tunjukin some of my makeup collections that I usually use for make-upping my face and very recommended buat kalian. Jadi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi di bawah supaya kalian tahu every time aku upload video baru. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke make up yang paling sering aku pakai. Jadi aku ada kayak satu tempat untuk taruh makeup yang paling aku sering pakai. Jadi ini, this is my makeup collection that I always use every day. And ini aku FYI akriliknya aku beli di Miniso and harganya itu cuman 30,000. And ini tuh kayak useful banget buat organize makeup kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek di Miniso, and banyak banget teman aku yang udah keracun dan beli barang ini. Jadi aku mau langsung aja tunjukin ke kalian. So, ini tuh my two most used products. Jadi ini tuh skincare aku. Yang ini tuh day cream, jadi ini tuh kayak moisturizer gitu. Terus yang ini tuh night cream, which is the same brand and they came from Body Shop. Ini tuh yang seriesnya vitamin E. Kalau kalian sering nonton tutorial aku, pasti kalian udah sering lihat produk-produk ini aku pakai di setiap tutorial aku. Terus langsung lanjut lagi ke makeup yang aku pakai. So basically, aku sering pakai primer ini. This is the pore primer from Benefit. Jadi ini tuh kayak primer yang bisa ngilangin pori-pori kalian. Aku biasanya pakai di hidung, di jidat, and my chin. Jadi aku pakai di area T-zone aku supaya mengecilin pori-pori aku and buat kulit aku itu kelihatan lebih halus kalau di make up gitu kesannya. And then I also have my favorite concealer, yaitu ini liquid concealer yang aku sering banget pakai setiap hari. Jadi yang kiri ini, this is from the same concealer, and ini itu from L'Oreal. Ini juga bagus banget, and dua-duanya ini itu coveragenya lumayan bagus. Jadi aku selalu pakai ini kalau ke party and also for daily use gitu. And then I also have some eyeliner and eyebrow pencil. Jadi ini tuh eyeliner aku yang aku sering banget pakai. Ini tuh dari Maybelline yang Hyper Sharp Power Black. Jadi ini tuh tipnya bagus banget. Soalnya ini super kecil, jadi super precise kalau buat gambar wings. And then I also have this NYX glitter eyeliner. Ya, ini Extreme Shine Eyeliner. Jadi ini tuh kayak warnanya itu silver gini. Terus aku biasanya bukan pakai ini untuk eyeliner, cuman I use this untuk kasih glitter di bagian kelopak mata aku gitu biasanya. And aku pakai ini buat ke pesta doang. And then I also have this Innisfree eyeshadow pencil. Ini itu bagus banget karena hasilnya itu super tipis. Terus mereka itu praktis karena ada stulinya juga. And ini tuh pencilnya, jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa separate stuli kalau mau sisir alis kalian. Terus warnanya ini tuh grey karena cocok banget di eyebrow aku since my hair is black juga. Jadi aku pilih yang warna grey dibandingin warna coklat. And also kalau aku gambar alis pakai yang eyebrow pencil warna coklat itu kayak warna alisku yang asli itu lebih show up dari pensil alis aku. Jadi menurut aku kayak kurang cocok gitu. And then aku juga ada several mascara yang aku sering banget pakai. And mascara itu one of my essentials karena aku sering banget nggak pakai eyeshadow and aku lebih prefer pakai mascara doang. And I even use mascara buat party and jarang banget pakai bulu mata. And this is the three essential mascaras that I have. Ini. Jadi yang pertama itu favorit aku dari Maybelline.
This is called falsies push up drama. Ini tuh maskaranya super bagus karena ini tuh kayak applicator-nya itu super precise and kecil-kecil gitu sisirnya. Jadi kayak di bulu mata itu nanti bakal nggak gumpel hasilnya, and makeupnya itu pasti kayak bakal ke spread ke seluruh bulu mata kalian. And also I have this mascara from Benefit. Ini tuh yang small size karena aku belinya satu set sama primer and my blush on. Terus ini tuh super bagus juga karena again applicator-nya itu kecil. And ini tuh kayak warnanya juga hitam and very bold kalau dipakai. Meskipun kecil kayak gini, and also aku suka karena the size itu kecil and it's good for traveling karena super praktis gitu. And then I also have this L'Oreal Voluminous Lash Paradise Mascara. And aku suka banget karena ini itu hasilnya super bold. Jadi aku sering pakai ke pesta. Tapi one thing that I don't really like about this mascara itu sisirnya itu kayak super gumpel. Oops. Super gumpel gitu. Jadi hasilnya itu kadang buat bulu mata kalian kayak gabung-gabung jadi satu. So kalian harus sisir lagi pakai stuli yang lain. But overall ini tuh kayak bagus banget. So kalau kalian bulu matanya pendek gitu, I think cocok karena bisa buat bulu mata kalian kelihatan lebih lentik gitu. And then I also have some lipsticks that I rarely use, tapi aku pakai untuk ke pesta doang. I have this makeover color stick matte crayon yang shade-nya Harper. Ini tuh warnanya kayak agak coklat gitu, a bit nude. Jadi aku suka karena cocok di skin tone aku yang very pale. Jadi kayak bikin lips aku lebih kelihatan nyolok and bagus sama makeup aku. Terus I also have this lip bullet by BLP Beauty. Ini tuh shade-nya yang biscotti. Jadi ini tuh lipstick-nya baru and aku baru pakai sekali. Cuman aku suka banget sama how the color itu kayak masuk di bibir aku, karena kayak this lipstick itu kayak lumayan matte, tapi kalau misalnya aku kayak lick with my lips, I mean lick with my tongue, bibir aku itu kayak nggak kering. Jadi aku suka because this is very affordable juga, kayak cuman sekitar 139 I think, kayak nggak sampai 150 gitu, and kayak very nice quality-nya. Jadi kayak aku juga suka gitu. And then this last lipstick that I have itu punyanya Urban Decay. Ini tuh shade-nya yang native cream. Yang ini tuh kayak super natural gitu lipstick-nya. Warnanya itu kayak lebih ke pink-pink gitu. Jadi aku biasanya pakai ini untuk daily aja karena kayak this is the type of lipstick that I choose kalau aku mau pakai lipstick daily, karena aku nggak suka kalau kayak I wear lipstick yang terlalu coklat atau merah di JJ aku atau jalan-jalan aku gitu. And then I have my super small highlighter. Ini tuh yang punyanya Benefit yang seriesnya What's Up. Jadi ini tuh kayak stick highlighter and it's super small, tapi aplikasinya itu gampang banget karena cukup gampang di blend. Terus my acrylic sudah kosong, and then aku mau go to the next acrylic yang aku punya untuk simpen my makeup essentials. So guys, moving on to my next makeup essentials, aku punya mini cupboard ini. Ini tuh kayak drawer yang ada dua lacinya gitu. Terus ini tuh super light, and akrilik ini juga beli di Miniso and murah banget. Jadi kalau kalian mau, kalian juga harus beli ini karena aku suka banget kalau aku rekomend barang terus kalian beli itu kayak super satisfied. Jadi aku mau langsung buka aja isi cupboard ini karena di dalam ini itu semua makeupnya aku sering banget pakai sehari-hari maupun di party gitu. Jadi langsung aja ke first drawernya, aku ambil aja drawernya. Jadi ini tuh ada kayak face
palette yang separated. Jadi ini pertama aku mau tunjukin ke kalian my very useful concealer. Jadi ini tuh concealernya dari Benefit, seriesnya yang Boeing concealer. Ini tuh super nice karena meskipun ini tuh kayak nggak liquid. Ya, meskipun ini itu nggak liquid, tapi ini tuh coveragenya bagus banget. Aku pakai yang shade number 1, ini tuh yang paling muda. And I usually use this for covering my under eye. Aku udah pakai ini banyak banget and udah mau habis gitu. Terus sekarang aku mau langsung masuk ke my all time favorite compact powder. Jadi ini tuh punyanya The Face Shop, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi I'm finding a new brand to buy my compact powder. Jadi itu ini tuh warnanya kayak gini, and udah mau habis juga. Makanya kalau kalian tahu a brand with a good compact powder, kalian boleh komen di bawah and tunjukin aku brand apa yang harus aku coba untuk menggantikan produk aku yang ini. Ini tuh shade-nya natural beige. Jadi ini tuh yang warna yang di tengah-tengah gitu. Terus ini itu hasilnya bagus karena bikin muka kalian kelihatan lebih halus, and I just like it. Kayak baunya juga enak gitu. Kayak gini. And then I have my Hoola contour palette. Ini itu yang dari Benefit and warnanya itu kayak gini. This is like my one and only contour palette. And aku suka banget karena itu kayak warnanya itu nggak terlalu dark and juga nggak terlalu light, jadi itu cocok banget sama skin tone aku. Okay, sorry guys, barusan tripod aku kayak agak error gitu. Jadi next aku langsung lanjut ke blush on yang aku punya. Jadi I have two blush ons yang aku sering pakai. Jadi ini itu dua-duanya dari brand yang berbeda. Yang kanan ini dari Benefit yang seriesnya California. Terus yang satunya ini itu cream blush dari Soegiardjo. So the first one itu yang Benefit. Ini itu warnanya kayak little bit orangey, pink. Terus ada glitternya gitu, warnanya kayak gini. Terus ini tuh aku lumayan sering pakai di daily use karena hasilnya itu gak seberapa keluar. Jadi kayak pipi kalian itu gak seberapa merah kalau pakai blush on ini. Tapi aku juga ada blush on yang coveragenya itu kayak lebih tebel. And kalau aku pakai yang cream blush ini itu pipi aku jadi kelihatan lebih merah. Jadi aku seringnya pakai ini untuk party. And ini itu Soegiardjo yang shade-nya Coke 08. Jadi ini tuh dalamnya itu seperti ini guys. Kayak gini dalamnya. I know it looks disgusting, tapi trust me, ini tuh nggak sejelek itu produknya. Kayak I like this, tapi kalau misalnya aku lagi daily use itu kayak nggak cocok. Terus ini tuh aplikasinya agak sedikit ribet dibandingin yang blush on aku satunya, karena ini tuh teksturnya kayak cream gitu. Jadi kan harus ngeblend lagi pakai brush and beauty blender, which is very ribet and complicated, so aku jarang pakai yang ini. Yup, next, ini first drawer-nya sudah kosong. Terus aku sekarang mau lanjutin ke second drawer-nya aku ini. So in the second drawer, I have like bigger stuff yang gak cukup di first drawer aku. Terus aku juga punya highlighter lagi. Ini itu another highlighter from Michelle Kwan XLT Pro yang Perfect Glow Highlighter Kit. Ini. Terus ini tuh dalamnya ada dua warna. This is the two shades of color that they have. Yang ini tuh kata mbaknya untuk blush highlighter. Terus yang ini tuh untuk cheekbone-nya yang shimmernya doang. But aku nggak seberapa tahu why this is for blush, karena ini tuh kayak warnanya super pink and kayak agak translucent gitu, jadi gak ngefek menurut aku. So I think yang warna pink ini kayak juga bisa kalian pakai di cheekbone kalian. It's just the same basically, cuman warnanya itu kayak agak beda di sini, but when you apply it, it's really the same. So ini juga highlighter yang aku punya.
Terus aku juga ada satu palette yang aku recently pakai setiap hari karena aku lagi breakout banget make mukanya. Jadi aku selalu pakai ini. Ini itu dari Makeover. This is their Camouflage Cream Face Concealer. Ini tuh color correcting palette dari Makeover yang isinya itu semua warna basically. Yang ini tuh concealernya, aku kayak dulu pernah cobain and lumayan bagus. Terus ini tuh warnanya yang beige. Jadi ini tuh untuk menyamarkan noda or bekas jerawat. And then the green one, it's for menyamarkan tone warna kulit yang kemerahan. Jadi aku selalu pakai yang hijau ini untuk cover my pimples in my forehead and in my chin. And then I also have the light purple concealer yang untuk memberikan efek cerah pada kulit kusam. Jadi kalau misalnya kan kulitnya itu kayak lagi kusam or tan, I think you can use the light purple one. Terus yang terakhir ini ada brownish orange. And ini itu gunanya untuk memberikan efek cerah pada kulit gelap atau bisa digunakan sebagai base blush. Jadi ini super useful banget palette-nya. So I decided to buy this dulu karena menurut aku ini kayak cocok buat covering your face yang gak rata gitu warnanya. Jadi ini my favorite product currently karena aku butuh banget. Terus habis ini aku mau tunjukin ke kalian isi dari lemari aku di bawah akrilik-akrilik aku tadi. Dan aku bakal tunjukin eyeshadow palette yang aku sering banget pakai. Jadi, here we go! Okay, so next up we have my eyeshadow yang aku paling sering pakai. So the first one itu eyeshadownya dari Focalure. Ini tuh merek China tapi udah bagus banget. And eyeshadownya itu hasilnya super pigmented, jadi cocok banget untuk mata aku karena ini tuh warnanya nude-nude gitu. Jadi kalau aku pakai di mata aku kayak hasilnya juga nggak terlalu norak. And then I also have my other eyeshadow palette yang isinya itu kebanyakan glitter. Jadi ini tuh kado ulang tahun aku dari 6 of my best friends. Jadi ini tuh mereka kasih aku Clio eyeshadow palette yang shade-nya brown chokes nomor 02 juga. Ini tuh dalamnya seperti ini. Jadi warnanya itu kayak ada yang nude, ada yang kayak coklat muda. Terus ini tuh kayak some of the glitters, ada yang warnanya kayak merah pink gitu, ada yang gold. Terus mereka juga ada yang warnanya putih. Tapi aku baru sempet cobain warna yang ini, and this is like also my favorite color from this eyeshadow palette karena itu glitternya keluar banget. Let me show you guys. Jadi warnanya itu kayak gini, glitternya itu kayak super kelihatan gitu. And aku sungguhan recommend ini ke kalian karena produknya itu sebagus itu, and warnanya itu kayak bakalan kepakai semua gitu kalau kalian beli palette ini. Terus aku juga ada other eyeshadow, tapi since this is only my makeup essential, jadi aku mau tunjukin kalau ini dua eyeshadow favorit aku. Setelah aku tunjukin eyeshadow favorite aku sekarang mau tunjukin ke kalian brush yang aku sering pakai and all the brushes that I have right now. Jadi aku mau tunjukin makeup tools yang aku sering pakai, yaitu brush dari Iris Beauty. Jadi aku beli kayak a whole set of their brushes. Jadi itu isinya I think it's like 24 or 16, I forgot. Tapi kayak isinya itu banyak banget. And menurut aku kalau kalian beli set ini tuh kayak super worth it karena semua brushnya itu sizesnya juga kayak bakal dipakai. Jadi aku recommend kalian to buy this karena brushnya itu juga very smooth. And aku sukanya brushnya itu nggak nyerep produk kita. Jadi kalau misalnya kalian pakai eyeshadow atau blush on gitu, bakal bener-bener ke-apply di muka kalian tanpa kayak lengket di produk brushnya ini. So basically that's it for my makeup essentials this year. Jadi aku bakalan tunjukin ke kalian makeup essentials aku untuk next year. Cuman aku
not sure when I will make that video, probably next year, tapi the end of next year. So setiap tahun aku mungkin bakal buat video kayak gini untuk tunjukin ke kalian produk-produk apa yang aku selalu pakai in that year. So basically produk-produk yang aku rekomend itu nggak ada yang sponsor, so itu kayak based on my own preferences. And aku bener-bener rekomendin produk-produk yang tadi untuk kalian karena itu kayak bener-bener bagus-bagus semuanya. And menurut aku itu kayak cocok untuk teenagers maupun adults, jadi kayak super good and recommended. So I think that's it for today's video. I hope you guys enjoy watching my video. And jangan lupa untuk once again subscribe to my YouTube channel and like this video. And also follow my Instagram account at Soegiardjo_. And segitu dulu videonya. And see you next year. Bye bye.